Bang Andre. Mana ya? Nyari siapa Bang Andre? Marcel. Kan pintunya di situ. Oh iya. Mana tuh anak nih udah jam segini belum nyampe-nyampe. Ah. Harusnya sih udah nyampe. Jangan-jangan tadi pas masuk bukan Marcel, Misha lagi. Dia suka gantian-gantian sih. Suka gantian kayak begitu. Enggak, tadi katanya Marcel mau ini apa, metik hasil tanaman. Iya. Saya habis metik hasil tanaman. Sesuai kan? Iya benar. Iya. Satu. Saya habis panen. Mana, apa aja nih? Ini, oh, ini kangkung. Ini lobak. Lobak. Oh ini paya, daun paya. Paya, ini pare. Nih, oh iya. Tuh, ini, banyak kok diam semua. Iya, aku melihat. Aduh, bagus ya. Ih, ini kan rata-rata pahit ya, pare pahit. Ini daun paya pahit. Pahit. Tapi ini semua bermanfaat buat badan. Masa sih? Iya. Iya, udah nih buat aku dulu ya. Iya, iya, iya. Udah lagi ya. Iya, dah. Kok dia cuma gitu? Oh, duduk, duduk. Aduh, ada pare. Ntar gak ditransfer ke ATM lu. ATM yang ATM bisa aja. Iya benar nanti kalau diperhatiin ini semuanya pahit-pahit semua. Iya. Ini apa namanya? Sawi kan? Sawi enggak pahit ah. Coba aja. Iya sih. Pahit juga, coba, pahit juga. Sebenarnya dari semua ini ada lagi yang lebih pahit. Apa? Kehidupan. Ini memang benar loh. Apa yang dikatakan Marcel ini memang ini sehat. Sehat. Jangan dilihat dari pahitnya tapi ya. manfaatnya luar biasa. Sekali ini. Ya. Kalau bicara soal manfaat, pare manfaatnya apa? Pare itu manfaatnya bisa menurunkan kadar gula darah. Betul. Nah, mengandung serat, vitamin C, karoten, dan kalium. Caranya hilangkan pahit pare bisa merebus dengan air mendidih yang sudah diberi garam dan bijinya juga dihilangkan. Lobak mengandung vitamin A, C, dan E. Bisa menjaga kesehatan dan jantung, kesehatan tulang, mencegah bau badan, dan antioksidan. Makanya lihat, kelinci makan ini. Lobak, kelinci makan wortel. Oh, yang bukan lobak ya? Itu lobak juga, lobak juga. Oh, boleh lah. Lobak. Ada yang gede juga loh, lobak. Nah. Jadi model iklannya nih. Iklan. Selanjutnya, daun pepaya. Daun pepaya. Oke, daun pepaya ini juga mempunyai manfaat yang luar biasa. Sayuran ini punya kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibanding dengan buahnya. Untuk mengurangi rasa pahit, bisa dengan memberi campuran daun beluntas atau daun singkong. Lalu makanlah dengan sambal pedas. Akan terasa nikmat. Nikmat. Daun pepaya. Belilah, 5.000 rupiah. Oke, ya. Selanjutnya, lagi. Sawi pahit. Sawi pahit juga mengandung antioksidan. Bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi sembelit, dan mencegah beragam penyakit. Untuk menghilangkan pahitnya, cukup masukkan pada air mendidih. Di saya akan mendidih. Ya, itu dia. Jadi konsumsilah mulai sekarang yang berwarna-warni. Betul. Seperti kata dokter ahli gizi kita. Jensen. Jadi harus minimal 3 warna ya? Tiga warna. Apaan nih 3 warna? Mengkonsumsi, pelangi. Sehari itu kita harus merah, punya merah, warna. Kuning, hijau. Terserah, yang penting berwarna. Misalnya pagi udah makan sawi, buah, misalnya, udah dapat hijaunya. Kopi kan hitam, gue udah makan hitam. Boleh. Minum hitam. Buah sama sayur. Buah sama sayur. Buah warna kuning, apa paprika kuning? Bisa. Terus satu lagi, harus 3 apa ya? Minimal 3. Wortel, orange. Udah dapat 3 warna. Itu 3 udah dapat. Itu sehat, itu buah. Insyaallah sehat. Minimal 3 warna. Oh gitu caranya. Masih bicara soal pahit. Pahit itu pasti identik dengan kopi. Ada kopi yang terpahit di dunia. Apa? Nama. Hah? Di mana? Hesti yang tahu. Kasih tahu sih. Oke. Cepat ah. Namanya Death Wish Coffee. Ini adalah nama kopi yang paling pahit di dunia. Harus getir ya. Harus pakai kacamata. Ya, kenapa kamu hafal? Kenapa kamu baca? Oh, enggak, saya enggak baca. Oh, enggak. Perusahaan kopi ini berhasil menemukan biji kopi yang hampir 200% lebih banyak kafeinnya dari kopi-kopi biasa. Oh my God. Buat menggambarkan pahitnya, kopi ini logonya kepala tengkorak dan 2 tulang. Udah mah pahit. Harganya lumayan. Berapa harganya? Secangkir itu sekitar 194.000 atau didolarin ya 19,99 dolar. Sekarang lebih tinggi dari situ jadi 230 ribuan. 200 ribuan. Aduh. Ya. Gue sih gak mau sih minum kopi 230 ribu apalagi pahit. Udah pahit, tapi lu suka kopi. Ngopi gak sih? Suka kopi tapi sambil ada yang nemenin. Jadinya kopi nangkau dengan bismillah. Oke deh.
Ini masih ngomong, oh, kenapa begini begitu? Tapi okay. Gitu lah. Berarti gak terlalu suka makan pahit? Gue kalau kopi gak suka yang pahit justru. Kopi pahit, kopi hitam itu gue gak suka. Sukanya kopi susu, cappuccino. Cappuccino, gitu. Latte. Kalau kayak makan yang pahit kayak pare gitu gitu. Itu gue suka. Suka, ya, karena pakai sambal tuh enak banget. Berarti masih tengah-tengah lah ya. Kalau orang Sunda kan pakainya gitu tuh. Naon, nenggelis. Naon, dilalap. Kasep. Kasep, nenggelis, ting kasep. Mangamun ayah tarasi, mun ayah cengeng. Mun ayah ulekan, lalapan, pokokan. Badeka mana? Gue masak Sunda aja. Ini nih, lihat nih. Orang yang senang makan pahit katanya berkepribadian jahat. Apa benar? Oh, kalau Marcel berarti... Berarti gue setengah. Setengah. Gue gak percaya, ini hoax ini. Gak semuanya kayak begitu. Bagaimana terhadap orang yang vegetarian? Dia tidak mau makan gula-gula untuk menghindari diabetes. Apakah dia termasuk orang berkepribadian jahat? Tetapi ini Bung Andre. Tidak bisa. Ini saya rasa ini terlalu mendiskriminasi orang-orang yang sering makan pahit. Begini Bung Andre nih, kalau misalnya kita makan pahit, kalau yang vegan itu rata-rata makanan mereka nggak pahit. Ada buah-buahan yang bisa dikategorikan adalah buah-buahan manis. Sepertinya? Iya. Sepertinya, contohnya. Itu, contohnya kan kayak... Contohnya kayak pepaya yang sudah matang itu manis. Mangga pun ada yang manis. Tomat pun tidak manis. Tomat manis. Tapi Saudara Hesti, ini tidak bisa seperti ini. Ini kan kesukaan orang-orang masing-masing dong. Orang suka pahit, suka manis. Tidak bisa langsung dibilang bahwa dia orang jahat. Kalau misalnya yang dimakan itu benar-benar pahit semua, kita baca saja lah. Kita nanti fakta-faktanya. Sanusi. Sebentar. Saya walk out. Loh, pada pergi semuanya. Bukan mengejit. Oke, coba tanya. Kita baca saja dulu lah. Nanti kita paparkan lebih lanjut ya. Menurut penelitian, keinginan untuk makan dan minum pahit bisa jadi tanda berkepribadian jahat. Dilakukan percobaan pada 500 responden yang diminta untuk menunjukkan daftar panjang makanan dengan jumlah yang sama dari manis, asin, asam, dan pahit. Peneliti menanyakan seberapa banyak sih mereka menyukai masing-masing makanan. Jawabannya adalah peserta juga diminta menjawab pertanyaan berkaitan dengan 5 besar ciri kepribadian. Selera rasa pahit umumnya muncul untuk psikopat. Waduh. Nasisme. Waduh. Dan sadisme. Hah? Nah. Untuk yang mungkin banyak. Jadi ketika di list misalnya ada asam, manis, pahit. Ketika di list tersebut yang pahitnya justru pahit. Lebih banyak. Itu bisa jadi ada. Tapi menurut saya itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Mungkin tiba-tiba enggak suka pare deh. Gua suka tapi pare. Tidak. Bung Marcel tuh menurut saya bisa jadi dia lebih suka lebih okay, banyak manisnya. Begini kita tidak ada jalan keluar, kita tanya bungkusan gimana? Mungkin Anda bisa memberikan kita solusi. Gak bisa. Bungkusan. Oh, saya nyerah. Oh, nyerah. Potlok. Oke, next. Bung Andre. Ya. Next point. Oke, next point. Oke. Okay. Sekarang kita langsung tanyakan kenapa obat itu rasanya pahit. Okay. Karena apa obat itu rasanya pahit? Karena dalam kandungan obat biasanya ada zat alkaloid yang berguna membunuh. Hah, membunuh? Membunuh kuman. Zat alkaloid itu... sebenarnya ada pada tumbuhan, makanya rasanya pahit. Zat ini digunakan sebagai racun untuk membunuh kuman-kuman pada manusia. Nah, ya, seperti itu. Membunuh. Makanya kenapa pahit itu adalah indikasi yang sadisme atau psikopat. Pada obat itu rasanya pahit dia untuk membunuh kuman. Tujuannya adalah membunuh walaupun pada akhirnya outputnya adalah kebaikan. Jadi kalau saya lagi banyak kuman, ya. Saya harus minum obat? Iya. Nothing to do. Kok nothing to do? Kalau lagi banyak kuman, saya harus banyak minum obat dong. Tidak selalu. Makan makanan yang bergizi pun juga bisa membunuh. Oh, nggak perlu pakai obat. Ya, obat itu hanya istilahnya apa ya? Hanya untuk membuat hilang sementara aja. Berarti semakin pahit obatnya, berarti obatnya semakin mahal, betul dong harus. Tapi memang ada list-list obat paling mahal di dunia. Oh ada. Pas banget dong pertanyaan saya. Hebat ya. Pas banget. Baca gue mancing. Cocok jadi Cahyono. Oke. Harga obat termahal di dunia adalah 15 miliar. Obat apa itu? Namanya Glibera. Ini adalah obat terapi gen pertama di dunia. Terapi gen? Iya, obat ini dijual dengan harga tinggi karena terapi gen memulihkan fungsi tubuh alami dan tidak hanya memperbaiki dalam jangka waktu pendek. 15 miliar. Ini, semana ini, itu? Ini kapsul apa liquid atau? Oh, liquid dibentuk itu. Kita nah itu liquid. Suntik. Sebentar, 15 miliar segitu doang? Apa? Oh my God. Sumpah, serius? 15M. Pagi saya tiap hari di pagi-pagi baru saya bisa beli ini. Itu saya bilang kan, Bintang. Lu ngomong batu, Pak. 15M nih, saya minum kopi 15M. 15M? Kita...
Tapi yang paling susah adalah memang perubahan gen. Kalau gen sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Berarti ini memang mahal karena ada gen itu. Iya, karena ada gen yang ingin memperbaiki gen lagi. Marcel, iya. Ini karena ada Marcel di sini, ada yang mau curhat nih sama Marcel. Oh iya? Dia mempunyai, karena kita lagi ngomongin pahit. Pahit. Dia mengalami, waktu itu pernah dientup tawon. Entup tawon? Maksudnya kan bapak pahit, 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 maksudnya begitu kan? Oh gitu? Iya, ini ada pengalaman pahit dari sahabat pagi. Kita coba tahu. Untuk menjawab. Coba, kita coba. Halo! Selamat pagi. Pagi. Selamat semangat. Pagi. Semangat. Semangat. Pagi. Iya. Selamat pagi. Dengan siapa, siapa ini? Dengan Nisa. Nisa. Oh, kemarin saya dong. Nisa itu. Mirip ya. Nisa. Hai Nisa, Nisa di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Kamu kuliah, sekolah, atau kerja? Aku kerja. Udah kerja ya. Mm-mm. Ini lagi kerja nih. Gimana keluarga sehat? Ya, Pak Andre, suruh dia tanya ceritain soal pengalaman pahit. Malah ditanya-tanya. Openingnya kan begitu dulu. Gak langsung to the point dong. Ya enak gitu ya. Biar Nisa juga lebih santai ngobrol sama kita. Nisa? Nisa kamu sudah rileks kan? Nisa kamu sudah rileks? Sudah rileks Nisa. Lemesin aja Nisa, gak usah dilawan. Lemesin, kamu sudah punya pacar belum? Belum. Oh, pas sekali. Ini ya, kapan kita buat dia curhatnya? Oke, okay, curhat kita. Nisa katanya kamu mau curhat ya? Iya, betul. Silakan Nisa. Iya, aku mau curhat. Jadi aku punya pengalaman yang cukup pahit. Oh. Musik sedih. Jadi musik sedih. Aku pernah ditinggalin pacar aku demi orang lain. Oh. Astaga. Tidak bisa. Terus, terus, terus. Ya udah, aku patah hati, sedih. Laki-lakinya namanya siapa? Gak usah lah disebutin. Oke, umurnya berapa? Umurnya 19 waktu itu. Oh, masih kecil. Masih kecil. Kamu umur berapa ya? Aku sekarang 21. Pas berarti ya. Pas apa? Pas apanya? Pas apaan? Pas apanya? Maksudnya umur segitu. Waktu itu, waktu itu kan. Berarti kalau pacar kamu umur 19, pada waktu itu kamu berusia 18. Sama. Oh, 19. ABG, masih ABG. Oke, saya rasa kamu udah gak perlu curhat ya sekarang karena udah 2 tahun yang lalu. Dan kamu juga udah move on lagi ya. Dan kamu udah move on lagi gitu ya. Jadi apa yang mau ditanyain gitu ya. Kita rasa kita sangat-sangat malah kita yang mau nanya, itu tips move onnya kayak gimana? Tips move on gimana tuh? Sampai kamu bisa ngelupain dia. Nah ini butuh 2 tahun dia untuk move on, makanya sekarang baru curhat. Move on-nya ya menjalani hidup aja. Nah, itu udah dijawab. Itu jawabannya. Itu jawabannya ya. Paling okay. Dia tepat-tepat kita ya. Dan sekarang kamu sudah lupa sama dia? Enggak sih, kadang-kadang ingat dikit. Okay. Aduh, gini nih Nisa, Nisa, okay. Gini nih Nisa, kamu tutup teleponnya soalnya pulsa kita habis nih. Dia yang move on, Nisa, Nisa, kamu sudah bisa move on dari dia, lalu kemudian perlahan-lahan kamu sudah mulai melupakan, itu suatu langkah yang baik. Kamu akan bisa melupakannya sama sekali ketika kamu sudah mempunyai pasangan. Ingat, segala sesuatu yang tidak milik kamu itu, itu bukan berarti itu tidak baik, tapi justru itulah yang terbaik. Karena akan digantikan yang lebih baik. Oke. Amin. Percaya itu. Amin. Ya. Amin. Amin. Karena semua udah diatur. Jodoh amin. Udah diatur. Amin. Jodoh. Amin. Jodoh. Tapi bisa dikejar-kejar. Saya pun pernah punya pengalaman yang sama. Iya, iya. Yang pahit, iya. Yang pahit. Pada waktu itu saya berpacaran selama kurang lebih 70 tahun. Saya itu... Umur bapak umur apa? Saya umur 40. Nah, sejak kapan kamu bisa pacaran umur 70 tahun? Iya, saya lupa ya. Saya udah tua. Maksudnya saya udah lama pacaran, tapi akhirnya perlahan-lahan itu bisa dilupakan. Yang penting kita berpikir positif bahwa satu saat kamu akan menemukan yang terbaik. Itu sudah jaminan pasti ya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Bapak kok main tausia-tausia mencabut sih, Pak. Tapi boleh ditanya nih, pahitnya kenapa waktu itu? Pahitnya ya karena aku udah milih dia, tapi ternyata dia malah ninggalin aku. Demi cewek lain? Perempuan lain kah? Iya, betul. Berarti itu bukan yang terbaik buat kamu, Nisa. Please, udah. Gak usah kamu harapkan lagi laki-laki seperti itu. Cinta itu harus ada saling membutuhkan, saling mencintai. Berarti itu dia tidak butuh kamu dan tidak mencintai kamu. Ya, segala tapi sesuatu sudah itu sudah ada yang atur. Iya. Yang penting... Nisa ikhlas, ikhlas, bisa menerima ini. Ini berarti sudah ada jawaban bahwa ini bukan yang terbaik buat Nisa. Nisa sudah ikhlas dan dia sudah move on, Pak. Betul, itu udah satu langkah yang bagus. Oke, kalau gitu. Seperti itu ya. Nisa sudah bisa move on itu luar biasa. Luar biasa. Setelah 2 tahun dia move on. Iya. Lama ya?
Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa Nisa, terima kasih sudah telepon ya. Terima kasih sudah curhat. Iya, sama-sama Nisa, terima kasih ya. Yang penting kamu tetap fokus dalam tugas yang utama yaitu belajar dan bekerja. Iya. Ya, ayo cuci kaki tidur sana. Oke ya, terima kasih. Oke. Berasa bapak aja. Berasa bapak aja. Bapaknya. Anak-anak yang ngatung di rumah ya. Oke, bagaimana Esti? Apakah udah puas dengan jawabannya? Saya sih cukup puas ya. Ada yang ingin kamu tantang sama saya? Enggak, saya mau nantang Profesor Andre sih sebenarnya. Iya. Oke, nanti kita akan melihat eksperimen dari Profesor Andre dan juga Profesor Hesti. Oke, Marcel, say thanks. Oke. Thank you. Sukses selalu buat Marcel ya. Thank you. Thank you. Tetap dipagi-pagi gitu. Tetap dipagi-pagi. Semangat!